Oke. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Om Andre. Nah, kali ini kita main ke gudangnya Daihatsu, teman-teman. Jadi di sini stoknya banyak banget, teman-teman. Kebetulan nih kita datang sekarang hari Rabu, tanggal 27 September 2023. Betul, katanya besok hari Jumat lagi ada event ya? Ya betul. Jadi ada 3D special, Om. Siap. 3D special di mana teman-teman yang mau ngambil mobil sambil belanja-belanja, sambil makan-makan, bisa langsung datang ke sini. Wah, karena di sini jadi banyak boot-boot juga, teman-teman bisa sambil kuliner, kemudian dapat promo juga. Betul, ada live performance juga, okay. Music gitu ya. Jadi teman-teman datang ke sini itu nggak harus beli mobil. Siap. Bisa uji emisi gratis. Uji emisi gratis, oke. Okay. Terus juga teman-teman yang punya anak kecil nih bisa ikut lomba mewarnai. Wah, banyak juga ya hiburannya. Pokoknya ya, nanti teman-teman yang beli di sini itu sama kayak promo yang ada di Gias, Om Andre. Oke, teman-teman, dan pastinya teman-teman bisa test drive unit, tinggal pilih mau test drive mobil apapun, semuanya ada ya. Ada, Om Andre. Nah, sekarang kita main ke Astra Daihatsu Bintaro, teman-teman. Ditemani oleh tim marketing yang pastinya sudah sangat berpengalaman. Ketemu lagi bareng Bang Davi. Assalamualaikum, Bang Davi. Waalaikumsalam, Om Andre. Ya? Alhamdulillah sehat selalu ya. Iya, kangen ya, Om Andre, dalam ya, luar biasa, teman-teman. Mudah-mudahan sehat selalu, Bang Davi. Amin, ya. Amin. Proses penjualan juga lancar. Siap. Rezeki teman-teman juga selalu dalam kelancaran dan juga, betul, dalam keberkahan, Bang Davi ya. Amin. Siap. Amin. Jadi Bang Davi, kalau konsumen ataupun penonton yang ingin main ke showroom, ini alamat lengkapnya ada di mana ini, Bang Davi? Oke, jadi teman-teman kalau mau datang langsung ke sini, tadi kan namanya sebut ini gudang, bukan gudang. Betul. Tapi showroom berikut dengan stockyard-nya. Lah, jadi kalau teman-teman mau datang kemari nggak usah repot-repot pindah lagi ke gudang, mau ngelihat stok langsung di showroomnya aja. Ada. Semua tipe ada, Om Andre. Siap. Nah, alamatnya itu ada di Kavling Blok CBD. Oke. Okay. Nomor 9 sampai 10 Pondok Aren Bintaro Jaya Sektor 7, Om Andre. Okay. Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Pokoknya dekat juga dari Bintaro Exchange, teman-teman. Yeah. Dari pintu tol juga sangat dekat banget. Dekat banget, teman-teman, tinggal tulis di Google Map aja Astra Daihatsu Bintaro, nanti langsung diantar lokasi ya. Betul sekali. Betul. Tapi buat teman-teman nih yang misalkan ingin coba tanya-tanya dulu, ingin minta hitungan ya. Yeah. Boleh teman-teman, atau ingin tanya stok proses pembeliannya juga gimana, nanti tinggal hubungin langsung Bang Davi ya. Betul sekali. Jadi jadi enggak usah sungkan-sungkan, Om Andre. Kadang ada yang sungkan mau nanya-nanya, mau gimana sih prosesnya. Monggo silakan, kita open kok. Jadi kalau teman-teman nggak harus langsung beli, cek-cek aja dulu. Siap. Nanti kita akan jelasin semua prosedurnya. Jadi dari A sampai Z itu kita akan jelaskan. Wah, enak lah, ngobrol dulu aja ya. Cerita-cerita dulu. Nomor teleponnya berapa, Bang Nomor Davi? Nomor teleponnya ada di 0812-9128-5051. Oke, teman-teman, itu nomor telepon berikut WA. Kita simpan di atas video dan juga di deskripsi ya. Betul. Siap, teman-teman. Nah, seperti yang Bang Davi bilang tadi, promonya nggak kalah dengan akhir tahun juga. Iya, kita pasti akan kita buktiin langsung aja kali ya. Betul. Oke, kita akan bahas stok-stoknya. Kita langsung aja, Bang Davi ya. Dari sebelah sana boleh, Bang Davi? Boleh. Ini ada Tigra nih. Ini tipe apa nih, tipe bawah? Ini ya? Tipe 1000 cc, tipe X, 1200 tipe X, Bang Davi. Oh, tipe X. Tipe X. Okay. Ini tipe R. Tipe R. Oke. Okay. Kalau yang tipe D dan M-nya juga ada di sini ya? Ada. Ada tipe D, tipe M tuh ada nih. Semuanya ada ya? Ada, betul sekali, Bang Davi. Gimana nih, Bang? Kalau di bulan kemarin jualan Tigra ramai nggak? Nah, Tigra itu adalah backbone-nya Daihatsu, Bang. Backbone-nya. Jadi nggak usah khawatir. Tigra di sini tinggal lihat mau warna apa juga ada di sini, Om. Melimpah ya? Melimpah. Nah, sebelum kita bahas promonya, ini kan ini Astra, Bang. Ya. Setahu kita Astra itu KTP daerah juga bisa diproses ya? Itu dia, betul sekali. Masih tetap bisa ya? Bisa banget, Om Andre. Nah, ini jadi penonton kan banyak yang dari luar Jabodetabek juga nih yang ingin beli mobil Daihatsu di sini, semuanya bisa ya? Betul. Oke. Okay. Karena kebetulan kemarin nih, Om Andre, ada customer dari Om Andre itu customer dari Cilacap. Cilacap. KTP Cilacap. Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Okay. Dia ngambil di sini langsung pembelian cash. Betul. Karena dia ngambil di sini itu selisihnya bisa puluhan juta, Om Andre. Ya, belasan juta, banget. Belasan juta. Iya, teman-teman. Karena kan promonya juga beda. Betul, di sini dan hadiahnya juga ada iya. Oke, okay. Nah, kita balik lagi ke Tigra nih, Bang Davi. Jadi dari tipe D semuanya ada ya? Ada. Oke, okay, untuk OTR nih, buat yang belum tahu mulai dari berapa sih kisarannya? Kisarannya kalau tipe D itu harga Tangerang Bekasi kurang lebih di angka 126 jutaan udah bisa bawa pulang. Tuh, 126 ya, teman-teman, kisaran segitu. Nanti tinggal ngikutin daerah asal teman-teman aja. Betul. Dan harga 126 belum dipotong promo kan, seperti udah itu kan. Udah net dong. Kalau kita mah udah enggak usah pakai gimana-gimana, udah langsung net aja. Langsung net aja. Iya. Boleh tuh kayak gitu. Boleh. 126. Iya. Oke, berarti harga 126 udah paling murah ya. Yes. Tapi kalau minta bonus boleh kali. Nah, datang di tanggal 28 29 30. Nah, dapat apa? 28 lagi 29 30 tanggal 1. Oke, dapat apa tuh? Pembelian di situ pada saat di hari itu
akan dapat asuransi yang pasti itu udah gratis, Om Andre. Asuransi free, oke. Okay. Beli cash, beli asuransi gratis. Terus juga teman-teman berkesempatan untuk mendapatkan hadiah undian berupa air purifier, logam mulia, bluetooth wireless charging, terus juga banyak sekali, Om Andre. Gak ada zong itu ya? Gak ada zong. Gak ada zong. Ya? Pasti dapat hadiah. Pasti ya? Dapat hadiah. Okay. Pokoknya teman-teman beli di sini, gitu ya, di tanggal tersebut 29-31 itu pasti udah langsung dapat. Oke, itu periodenya di tanggal 29, 30, dan 1. Iya, betul. Oke, teman-teman, langsung dapat hadiah yang tadi disebutin ya. Iya. Tapi hadiah yang lainnya bensin isi full boleh nggak? Ya, aman. Aman? Aman. Oke, teman-teman. Talang air dapat? Kalau si Grade belum dapat, Om Andre. Dapat lah bonus, kasih talang air bisa masuk. Itu dikasih bonus, itu iya. Dikasih net itu. Iya, udah. Jangan lah. Talang air udah, murah. Antikarat aja lah, antikarat. Oke, okay. Sama sarung jok ya. Ya jangan dong, asuransi itu udah telo 6 bulan. Berapa 6 bulan? 6 bulan beli mobil baru, nggak dapat asuransi. Ini okay. Kasih asuransi 6 bulan. Kasih asuransi 6 bulan. Astra okay. Gold member 5 tahun. Siap, udah talang air mah kasih ah. Janganlah Om Andre. Janganlah. Jangan ya. Tapi proses dibantu ya. Proses dibantu okay. Karena teman-teman gini. Daripada dapat talang air, saya kasih voucher 500.000. Wah, itu teman-teman. Enak mana? Voucher 500.000. Voucher. Oke, okay, bisa dijadikan uang ya. Voucher enggak? Ya, vouchernya voucher apa? Voucher makan. Voucher makan. Oke. Okay. Terus juga nanti gini. Apa namanya? Astrawal kan udah dapat. Astrawal dapat. Nanti kan dapat okay. Undian tuh. Iya. Kan dapat logam mulia. Berapa gram? Logam mulia 1 gram. 1 gram. Lumayan. 1 juta ya. Oke. Okay. Itu kalau belinya cash. Belinya cash. Oke, okay. Tapi kalau belinya kredit nih Bang Davi okay. Nih. Gimana nih kalau belinya kredit nih? Enggak usah muluk-muluk. Kita untuk pembelian Sigra, kita kasih free service, oil, and parts setahun. Gratis? Gratis. Service, oli, spare part, gratis ya? Selama setahun. Satu tahun ya? All type Sigra. Oke, okay, all type Sigra. Ya. Dari tipe D sampai dengan tipe R ya? Yes. Siap, untuk DP-nya. Nah, okay. Kalau kita bicara DP minim nih, udah kasih murah lah Bang Davi lah. Berapa nih DP-nya? 5 juta deh. 5 juta? Dua setengah yuk, jadi yuk. Tapi ada historical ya Om Andre ya. Apa? Ada historical credit? Ada historical credit 50 juta deh minimal okay. Dalam 2 tahun terakhir. Dalam 2 tahun terakhir. Berarti kalau konsumen misalkan punya KPR rumah nih, ngambil di sini atau punya pinjaman lain lah yang di atas 50 juta, okay. DP 2,5 proses. Jangan 2,5 lah. Berapa? 2 juta deal. Hah? 2 juta? 2 juta. 2 juta ya? 2 juta. Oke, okay, tapi itu syaratnya ya teman-teman, punya historical credit, plafon 50 juta minimal ya? Betul sekali. Total bayar DP 2 juta, bawa pulang Sigra? Bawa pulang Sigra. Oke, okay, angsurannya berapa kalau DP 2 juta? 3 juta aja. 3 juta aja? 3 juta. Itu kalau DP 2 juta ya? Iya, 3 juta. Siap teman-teman. Sigra bawa pulang. Oke, okay, nah Bang Davi, itu kan tadi sebenarnya DP udah murah banget ya, cicilan juga murah 3 juta. Cuman kita harus realistis. Ya. Teman-teman kita itu mungkin ada yang baru pertama kali kredit. Oke. Nah, atau misalkan datanya juga ada beberapa minus. Ya. Kira-kira punya paket angsuran minim nggak buat netizen nih? Angsuran minim? Jadi gini Om Andri. Betul. Teman-teman mau angsuran 2 juta, mau angsuran 1.500.000 pun itu bisa Om Andri. Oke. Yang penting menyesuaikan dengan budgetnya teman-teman. Betul. Ya pasti, kalau misalkan semakin besar DP-nya, one day approval. One day approval. Oke, minimalnya DP berapa nih buat gambaran ya? 30% aja, Mandre. 30%. Berapa? 30 juta? Di angka kurang lebih sekitar kalau si Grade itu di angka 27 jutaan aja. Oh, masih di angka 27. Tapi angsuran mungkin lebih murah ya kalau segitu. Pasti dong. Jadi berapa kira-kira tuh? Kepala 2. Kepala 2 juta kepala ya? Kepala 2. Siap, teman-teman. Jadi sebenarnya DP bayar mulai dari 2 juta boleh bawa pulang. Betul. Tapi kalau teman-teman di DP 27 juta udah 1 hari approve, per bulannya hanya di angka 2 jutaan juga ya. Yes, betul sekali. Jadi okay. Jadi gini Om Andre. Teman-teman kalau misalkan mau ngambil kredit mobil apapun itu, betul. Pastiin itu nggak mengganggu pos yang lain. Oke. Okay. Jangan memaksakan mau ngambil DP minim tapi nanti pos yang lain itu terbengkalai. Nah, itu teman-teman biar tetap itu bisa nih. Jalan juga betul. Kan seperti itu. Dan prinsip kredit itu kan Om Andre, semakin kecil DP-nya pasti angsurannya semakin tinggi. Semakin tinggi, semakin tinggi DP-nya, angsurannya akan semakin rendah dan proses leasing akan semakin mudah. Nah, kalau nanti itu hitungan yang lebih detail, enaknya ketemu langsung. Benar jadi sekali. Tinggal disesuaikan dengan budget aja ya Bang Davi, yes. Seperti itu. Nah, ini Bang, kan besok ada event juga. Misalkan teman-teman kredit lah belinya. Otomatis lempar booking dulu kan? Ya. Booking berapa minimal di sini? Booking 2 juta rupiah. 2 juta rupiah, oke. Okay. Tapi hadiah undian tetap dapat? Dapat, pasti. Oh, pasti okay. Dapat. Jadi gini, yang hadiah undian itu kita akan kirim beserta dengan mobil. Oke, teman-teman. Tapi nanti yang voucher
itu kita akan kasih pada saat teman-teman datang melakukan SPK. Oh oke okay, teman-teman. Jadi meskipun teman-teman proses kreditnya besok, teman-teman tetap dapat hadiah ya. Yes. Itu teman-teman. Jadi mendingan beli besok aja deh, lumayan. Iya dapat karena manfaatnya banyak. Iya, karena datang pun kita nggak bawa tangan kosong, cuma bawa lembaran SPK aja. Iya. Teman-teman di sini bisa cobain test drive ataupun mobil, teman-teman bawa mobil nih ya. Sekalian uji emisi aja gratis. Nah itu sekalian kuliner juga lah, hiburan. Sekalian teman-teman kulineran atau mungkin teman-teman mau tukar tambah, Om Andre. Betul. Nah, di saat besok itu ada tambahan lagi buat tukar tambahnya itu. Itu teman-teman, kamera boleh agak sorot ke sana. Ini rame loh teman-teman. Tiap hari itu yang ngecek mobil tuh banyak. Ada ya aja, Om Andre. Ada pasti aja, ada aja yang datang. Tapi konsumen kalau ingin ngecek ke sini juga boleh ya. Boleh banget, boleh banget. Jadi gini, kalau misalkan teman-teman mau datang gitu ya, sekalian saya bawain mobilnya buat test drive. Nah, itu kan bedanya yang D, bedanya yang R, bedanya yang X seperti apa, bisa dilihat langsung. Betul. Karena gitu, kalau kita ngelihat di YouTube itu kadang enggak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita enggak bisa ngerasain, kita enggak bisa ngeraba bahannya dari mana. Siap. Apa namanya, experience mengemudinya gimana itu kita nggak dapat. Mobil yang diraba ya. Ah iya betul. Mobil yang diraba. Jangan yang lain ya. Oke okay, teman-teman. Nah, intinya seperti itu. Teman-teman bisa cek langsung dari masing-masing tipe. Bisa diraba, disentuh, dan dirasakan ya. Nah teman-teman. Kita lihat mobil yang lain yuk. Yuk. Oke. Okay. Jagoan selanjutnya kita ada si Terios ini, Om Andre. Serinya dan Terios ya. Serinya dan Terios. Oke. Ini Rocky juga ada ya. Ada. Mau pick up juga ada. Blind van juga ada. Oke. Lengkap di sini. Mau yang ambulance juga ada. Ambulance juga ada ya, oke. Okay. Oh iya, Ayla itu dan Sigra harga mirip kali ya? Mirip. Jadi kalau teman-teman tinggal tergantung kebutuhannya aja nih. Mau yang 3 baris atau 2 baris? Masih 120-an dapat tuh Ayla? Masih dapat yang Sigra, okay. Yang Ayla tipe M ya. Tipe M ya, 120-an. 120-an. Siap. Jadi nah, kalau untuk yang Matic nya untuk okay, si Ayla memang kan dia udah bukan Matic biasa konvensional ya. Iya. Dia udah CVT. Udah CVT. Memang okay, sedikit lebih mahal dibandingkan si Sigra. Okay. Tapi teman-teman dapat kenyamanannya di situ. Betul teman-teman. Jadi intinya antara si Sigra dan Ayla ya harganya enggak terlalu beda jauh ya, yes, dari masing-masing tipe. Itu juga platformnya mirip-mirip tergantung kebutuhan konsumen. Benar. Perlu yang 3 baris atau cukup di 2 baris dapat yang model yang lebih sporty ya. Betul sekali. Okay. DP bisa disamain enggak 2 juta? Kalau untuk Ayla belum bisa, Om Andre. Berapa tuh kira-kira tuh kalau Ayla? Kurang lebih sekitar 8 jutaan aja dia. 8 juta ya? 5 juta yuk kalau yang punya historical yuk. Proses belum dapat, Om Andre. 5 masuk kali. Gini. Sebenarnya kalau misal pun mau 5, itu pengajuannya akan lebih tinggi lagi, Om Andre. Chance-nya akan lebih besar lagi. Maksudnya lebih besar ada kemungkinan untuk enggak di-approve-nya. Oh, oke. Okay. Karena nanti pun teman-teman dengan teman-teman bayar 2 juta tadi di Sigra, teman-teman itu udah dapat asuransi jiwa juga. Asuransi selain mobil juga. Mobilnya diasuransiin. Oke, okay, taruh. Sebenarnya kalau 5 juta mandi, kita salaman boleh? Boleh. Boleh, tapi nggak sampai asuransi jiwa. Ah ya, mendingan 8 juta. Nah, itu teman-teman. Asuransi jiwa yakin nggak bisa diprediksi ya. Amit-amit terjadi sesuatu, teman-teman tercover oleh asuransi. Yes, seperti itu. Betul sekali. Tapi kalau kita bicara 8 juta lah taruh tadi, cicilannya berapa? Cicilannya masih di atas si Sigra sih dia. 3 juta. 3 jutaan, 3.200, 3.300 dia. Sekitar segitu ya. Oke, okay, teman-teman. Jadi untuk Ayla karena dia model baru, harga OTR-nya juga dan memang lebih tinggi dibandingkan Sigra, yes, seperti itu. Cicilan per bulannya sekitar 3,2 atau 3,3 ya. Siap, teman-teman. Nah, tinggal pilih aja ya. Tinggal pilih aja. Jadi gitu, teman-teman. Jadi teman-teman enggak usah berpatokan sama DP sekian, angsuran sekian. Teman-teman yang menentukan sendiri mau angsurannya berapa, biar nanti kita hitungin simulasinya, hitungan terbaik. Itu, teman-teman. Pokoknya kalau yang udah punya hitungan di tempat lain, coba nanti compare aja. Boleh sekali. Harus jamin kasih termurah. Yes, pasti okay, banget. Teman-teman. Dan juga teman-teman gini, yang punya KTP daerah tinggal di Jabodetabek, nggak usah jauh-jauh ke sana. Iya. Nggak usah jauh-jauh pulang kamu untuk beli mobil. Cukup beli di Astra Daya Subintaro aja. Nah, banyak itu bisa, teman-teman. Bisa banget. Buat putra-putri daerah yang kerja di sini, beli di sini juga bisa ya? Bisa, okay, itu dia. Kita memudahkan aja. Ini Sania kayaknya mau dikirim ya, Bang ya? Iya, benar sekali. Udah ada buku garansi segala macam nih. Iya. Serah terima kendaraan. Oh, berarti ini tinggal serah terima aja. Tinggal serah terima, betul. Jadi okay, teman-teman mobil yang di sini itu adalah mobil-mobil yang memang udah ready, siap dalam proses kredit ataupun dia tinggal menunggu pengiriman aja, Om Andre. Oh, jadi teman-teman misalkan booking Sigra kayak gitu. Ya. Unit tuh diantar dulu ke sini di pas proses tuh. Betul sekali. Ketika udah approve langsung serah terima di sini. Yes. Oh, bisa di sini ataupun kita kirim ke rumah teman-teman tanpa biaya ya. Tanpa biaya, teman-teman. Tanpa biaya, teman-teman. Nah, kita bahas ini yang kakaknya Daihatsu Xenia yang otomatis jauh lebih enak lah dibandingkan Sigra lah. Benar sekali. Tapi untuk harga berapa sih Bang Xenia sekarang OTR-nya? Xenia sekarang kita bicara KTP Tangerang Bekasi 110 kita bungkus deh, Om Andre.
salah 210. Oh, 110. Oh iya, 110, 210. Ustet, nah. Salah. Bukan 2010 soalnya. Besar ngeborong di sini 110 nih. Iya. Bukan 2010. Iya, 2023. 210. 210 udah bisa bawa pulang. 10 dapat Xenia ya. Dapat Xenia. Oke. Nah, itu teman-teman, jadi 210 juta itu untuk ukuran kompetitornya terjangkau lah. Iya. Itu teman-teman, karena 200 jutaan kecil, kompetitornya kan ada yang 300 jutaan juga kan. Betul, betul. Gitu. Teman-teman dapat mobil yang enak kayak gitu. Ya, selain itu juga ya kita udah tahu lah Xenia itu gimana dari tahun 2004 sampai dengan sekarang masih tetap eksis. Betul. Karena apa namanya, masyarakat Indonesia pun tahu durability-nya, spare part-nya, betul, after sales-nya, nilai jual kembalinya itu akan kuat. Enggak ada isu sih, enggak ada isu-isu. No issue. Ya. Xenia itu teman-teman. Mm-hmm. Warna gimana, Bang? Apapun. Ini warna dark grey kebetulan. Ini tipe apa, Bang? Yang ini kirim. Tipe X, Om Andri. Tipe X ya? Tipe X. Ini nah, tinggal salah terima aja ya. Betul. Jadi teman-teman kalau misalkan mau ngambil yang basic itu ada tipe M. Tipe M. Tipe M dan tipe X tambah dikit. Oke. Okay. Antara tipe M sama tipe X tergantung kebutuhan teman-teman. Beda berapa tuh? Kurang lebih sekitar 4 jutaan doang. Oh, beda dikit ya? Beda dikit. Oke. Okay. Tapi kalau X udah pelek racing ya? Kalau pelek X itu udah pelek racing, betul. Iya, mending X kalian lah kalau beda 4 jutaan ya. Iya, nah yang 210 tadi bukan yang X ya, Om Andri. Nah, itu yang M. Yang M. Berarti kalau yang X 214-an lah. Iya, gitu. Kurang lebih sekitar segitu. Oke, okay, teman-teman, 200 jutaan kecil teman-teman bisa punya Xenia. Benar. Nah, nanti tinggal pilih warna ya, warna apapun enggak ada perbedaan harga kan? Enggak ada, kan? Kecuali merek sebelah tuh ada warna tertentu ditambahin harganya. Itu enggak? Itu enggak? Putih beda. Iya. Sama kan? Di sini sama. Oke, okay, teman-teman. Nah, kalau kita bicara kredit nih untuk masyarakat Indonesia nih, kan ini mobil terjangkau ya. DP-nya berapa nih, Bang Davin? DP minim cukup 10 juta aja, Mare. 10 juta. Bentar, 10 juta cicilannya berapa kalau DP 10? Cicilan itu di 5 jutaan aja. 5 jutaan ya, per bulan ya. Per bulan. Berapa tahun itu, Bang? Itu 5 tahunan, Mare. 5 tahun. Tadi Sigra juga 5 tahun ya. Itu Sigra 3 juta 6 tahun. Oh, 6 tahun. 6 tahun, 6 tahun. Untuk yang ini 5 tahun. 5 tahun. Oke, DP-nya bisa dikurangin lagi enggak? DP-nya kurangin lagi. Kalau sama Om Andre gitu minta dikurangin lagi, kurangin lagi, habisin, habisin. Dari hitungan tengah. 6 juta masih masuk enggak? Enggak masuk, Om Andre. Enggak masuk. Masuknya tuh 7 juta, cuman enggak pakai asuransi jiwa. Berapa? 7 juta. Enggak pakai asuransi. Enggak pakai asuransi. 9 juta pakai asuransi jadi dah. Enggak dapat, Om Andre. Yuk, dapat yuk. Yang penting datanya bagus. Iya, datanya aman. 9 juta berikut asuransi, punya historical credit. 9 juta setengah salaman. Proses ya. Proses. Oke, tapi dapat voucher 500.000. Ya. Kemudian kalau pesannya besok dapat hadiah langsung juga ya. Yes, yang betul sekali. Ya. Yang diundi. Oke, makanya belinya di hari Jumat, Sabtu, Minggu besok teman-teman biar dapat hadiah tersebut. Yes, benar sekali. Lempar booking tadi 1 juta. Jangan, 2 juta. 2 juta aja ya. 1 juta motor, Roman deh. Okay. Kalau di Astra minimal 2 juta. 2 juta ya, biar juta. Valid ya. Biar valid. Gitu ya. Dan enggak usah khawatir, uangnya itu ditransfer ke rekening Astra apabila terjadi pembatalan sepihak dari teman-teman gitu ya, atau ada kendala-kendala tertentu, itu cukup dipotong 20% aja. Oke, jadi teman-teman nanti dikirim ke rekening atas nama PT Astra. Betul. Di mana pahitnya, Bang Dapi, saya nggak jadi ngambil mobil dari Hatsu, ngambilnya merek sebelah misalkan, seperti itu. Nanti cuma dipotong 20%. 20%. Berarti cuma 400.000 dipotongnya. 400.000. Okay. Tapi apabila teman-teman aplikasinya udah masuk ke leasing dan leasing udah proses, itu di reject. 100% itu kembali. Tanpa dipotong sepeser pun, teman-teman. Ya. Oke ya. Ya dibantulah di sini juga enggak kaku-kaku. Enggak. Bang Davi bantu teman-teman pasti. Yang data-datanya perlu dibantu juga cari solusinya. Pasti ya. Dong, pasti. Oke, dong, Om Andre. Teman-teman. Nah, ini teman-teman untuk Xenia, DP-nya di angka 9.500 bawa pulang. Bawa pulang. Kalau ingin yang paket asuransi minim nih biar auto approve. Auto approve. Kira-kira. Auto approve itu di angka 40 jutaan, Om Andre. 40 jutaan bayarnya ya. 40 jutaan cicilan bayarnya. Kepala 3 dapat enggak? Enggak dapat. Enggak dapat. Masih di kepala 4 menjelang 5. 4 jutaan ya. Iya. Oke, tapi itu auto approve. Auto approve. Oke, teman-teman yang punya historical seperti apapun bisa di approve. Kecuali Slick 5, Call 5 ya. Call 5. Call 5, Call 5 enggak ada obat. Kecuali kalau memang misalkan dia udah mau nih ya, Call 5 itu di atas lagi, Om Andre. DP 35% ada DM. Berapa itu? Di 30. Udah di 60 jutaan itu, 60 sampai 70 ya? Juta ya. Untuk Xenia teman-teman. Oh, oke. Okay. Kalau data yang lain cuma call 2, call 3, 30 jutaan aman ya. Call 3 itu lagi sakit tuh, aman. Lagi sakit juga ya. Lagi sakit. Amannya kalau misalkan udah teman-teman udah di call 3, call 4, call 5, itu di 60-70 jutaan itu udah aman. Tapi angsurannya jauh makin turun lagi. Itu maksud dan tujuannya. Okay, supaya angsurannya itu lebih rendah. Nah, itu bukan aturan dari showroom ya, teman-teman. Ya. Tapi mitigasi resiko dari leasing juga. Betul gitu, sekali. Teman-teman. Karena kan takutnya punya historicalnya seperti itu, tapi intinya ada solusinya ya. Yes. Trade-in boleh? Trade-in boleh. Segala merek, tipe, tahun,
silahkan datang aja, kita kasih harga yang bagus. Oke, teman-teman, nanti tinggal bawa aja, dibantu langsung sama Bang Davi ya. Iya. Siap, teman-teman. Ini bisa di test drive, Bang? Boleh, boleh. Aman, mau, ya? mau test drive, mau di rumah, mau di kantor, boleh. Siap, tinggal telepon aja ya. Iya. Ini kita bahas Terios nih, Bang. Dia. Ini kan udah improvement nih. Yes. Rame nggak sekarang jualan Terios? Terios itu lagi ngehits, Om Andre. Lagi ngehits ya? Kenapa lagi ngehits? Karena kalau kita bisa ngomong ya, saudaranya kalah pamor ini. Harga 220 jutaan. Iya. Udah dapat Terios. Oke. LCGC sekarang berapa coba? Yang dibikin City Car? Ada yang 2,5 bahkan. Nah, ada LCGC. Ya, dapat 7 seater ya 220. Dapat 7 seater SUV. Iya. Secara gengsi lebih ya lebih naik dong. Betul, dan tampilannya sekarang lebih segar juga, teman-teman. Mm-mm. 220 ya, Bang ya? 220-an. 220-an ya. Ya. Oke, teman-teman. Barang ready tapi ya? Barang ready. Barang ready. Oke, ini tipe X ya? Tipe X. Berarti 220-an itu dapat X manual. Iya. Lampu udah LED, velg udah alloy, okay. Gitu kan? Sensor mundur udah ada, audio udah touchscreen, spion udah elektrik. Kurang apa coba? Tergantung pilihan. Tergantung pilihan. Mau City Car LCGC, mau SUV. Okay. Tinggal pilih sendiri aja. Tinggal pilih gitu, sendiri teman-teman. Kebutuhannya. Ya ini kan kebutuhannya lebih fungsional ya, teman-teman. Ya. Ngangkut orang banyak, penggerak belakang bandel, servis gratis. Servis jasanya gratis. Jasanya gratis, teman-teman. Tiga baris lega dan irit juga ya. Betul sekali. Siap, teman-teman. Karena karakter keluarga Indonesia itu kan pasti akan membawa keluarganya itu buat kepergian. Gengsinya beda, Bang, kalau SUV, Bang. Nah, itu dia. Gengsinya beda itu, semua Bang. Semua bisa ke bawah. Iya, mau lewat manapun, jalan karakter Indonesia yang rusak atau gimana, enggak usah khawatir ngeslot-ngeslot deh udah, Bang. Iya, teman-teman. Bang, DP berapa, Bang, kalau Terios? 7 juta ya? 7 juta. Eh, murah ya? Lebih murah dari Xenia ya? Iya. 6 juta bisa enggak? 6 juta. Enam juta setengah deh. 6 juta aja, jangan setengah-setengah. Ah, pusing. 6 juta, Man. Dek, kan besok kan udah dapat voucher. Besok full tank udah, 6 setengah. 6,5 bensin full tank. Iya, gas. 6,5 bensin full tank. Bisa banget. Iya, udah gas ya. Gas proses, teman-teman. 6,5 juta bensin full tank. Kalau belinya balik lagi nih 3 hari besok, teman-teman berkesempatan dapat logam mulia dan hadiah lainnya juga ya. Betul sekali. Itu, teman-teman. Cicilannya berapa, Bang, kalau Terios? 5,6, 5 tahun. 5 jutaan juga ya. 5,6 5 tahun. 6 5 tahun ya. 6 tahun boleh juga ya. 6 tahun boleh, mau 8 tahun pun boleh, teman-teman. Tapi 8 tahun itu DP-nya enggak bisa DP yang rendah tadi, Om Andre. Betul. Pasti akan menyesuaikan lagi. Oke. Okay. Akan lebih naik lagi untuk mengejar angsurannya lagi nih. Iya, karena teman-teman, risiko di risik akan lebih besar. Kalau 8 tahun mungkin bisa ngejar cicilan di bawah 5 juta kali ya. Bisa. Bisa ya, di angka 4 bisa. Jutaan ya. Bisa. Mungkin nanti DP sediain di 30 jutaan atau bahkan ingin DP berapapun nanti tinggal dihitungin, teman-teman. Benar sekali. Intinya teman-teman bisa mampir langsung ke showroom ya. Ini juga showroom yang rame, teman-teman. Tiap hari tuh kirim-kirim unit di sini, teman-teman. Banget, dan ini Grand Max atau bahkan buat teman-teman ingin pesan mobil lainnya boleh juga ya. Nah, aku spill Grand Max 1 ya, Mandre ya. Ya. Grand Max Pick Up 1500 itu kan dibandingkan sama kompetitor dia udah lebih meningkat ya, Mandre. Ya. Dan penjualannya pun di bulan lalu tuh udah leading lagi. Banyak kelas ya? Apa namanya? Pick up. Pick up. Oke. Okay. Jadi dia kalau misalnya teman-teman mau ngambil 4 tahun, ya. DP bayarnya itu cukup 50 juta angsuran 2,8, 47 kali. 2.800. Harga on the road-nya 179.550, okay. Itu selisihnya cuma 2 juta doang dengan harga kredit. Oh, kalau dicicil, bedanya cuma 2 juta dibandingkan harga OTR kredit. Betul. Mending cicil. Nah, tadi ya. Jadi kan kalau teman-teman yang usaha itu kan perputaran uang kan lebih utama. Betul, teman-teman. Ambil itu deh. Buat cash flow lah itu. Oke, okay, teman-teman. Banget. Sip, nanti footage jangan lupa Bang Jordi untuk pick up-nya, teman-teman. Jadi buat teman-teman mampir aja ingin beli mobil Daihatsu baik itu perorangan atau bahkan PT boleh ya. Boleh banget. Untuk pembelian banyak unit juga nanti bisa dibantu, teman-teman. Pasti. Oke, okay. Bang Davi makasih banyak. Sama-sama, Bang. Sehat selalu. Amin. Lancar selalu juga. Jualannya. Siap. Rezekinya juga lancar. Ya, siap. Nonton juga lancar dan jangan lupa sekali lagi besok hari Jumat Sabtu Minggu tanggal berapa? 29-30 sampai dengan tanggal 1 Oktober. Oke. Okay. Langsung datang aja ke Astra Daihatsu Bintaro untuk mendapatkan penawaran yang bagus banget. Siap. Kita syuting ini hari Rabu tanggal 27 September. Mudah-mudahan besok tanggal 28 September video ini tayang. Ya. Jadi teman-teman bisa langsung merapat. Siap. Oke. Okay. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan bye-bye. Assalamualaikum.